Berjumpa kembali dalam sinopsis sinetron Samudra Cinta tanggal 2 Agustus 2020. Dalam episode sebelumnya dikisahkan bahwa Pak Peri sangat bahagia sekali mendengar laporan anak buahnya yang mengatakan bahwa Ibu Wening telah selamat dari kecelakaan dan sudah melahirkan bayi prematur. Di awal episode kali ini, Ibu Lila terlihat sangat cemas ketika mendengar kecurigaan Samudra bahwa kecelakaan Ibu Wening ada kaitannya dengan kedekatan dirinya bersama Pak Ferry. Bu Lila pun kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Pak Ferry secepatnya. Pak Ferry pun kemudian mengatur siasat dengan membuat sandiwara di depan Samudra dan Cinta. Sandiwara itu pun kemudian berhasil meyakinkan Samudra, sehingga niat Samudra untuk bertanya kepada Pak Ferry pun dibatalkan. Pak Ferry pun kembali lega. Tetapi untuk tetap bisa merahasiakan kejadian tersebut, akhirnya Pak Ferry memindahkan Ibu Wening bersama putrinya ke sebuah villa dan menyewa dokter khusus. Dia pun kemudian berpesan kepada dokter tersebut agar merahasiakannya kepada siapapun. Sementara itu, di tempat yang lain, Ariel yang sudah pisah rumah dengan Pina terlihat semakin dekat di kedai yang mereka buka bersama Intan. Akankah kedekatan mereka menjadi percintaan? Ataukah Ariel akan kembali kepada Pina? Saksikan terus sinetron selanjutnya.